Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat salah di mana pun anda berada, di malam yang berbahagia ini, di program Tanya Jawab bersama Al-Ustaz Abdul Rashid Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di mana pun anda berada, di malam yang berbahagia ini kita insyaallah telah merangkum beberapa pertanyaan yang telah masuk ke kita melalui nomor Salam TV dan juga melalui nomor radio Risalah. Sahabat semuanya, bagi anda yang mungkin punya pertanyaan tentang seputar agama Islam yang mungkin belum mendapatkan jawaban, bisa menghubungi kita di 0617944282 atau bisa juga mengirimkan pesan singkat atau WA ke 0821224488 dan insya Allah akan dijawab oleh Ustadz kita nanti. Kalaupun nanti mungkin belum bisa Ustadz jawab, insya Allah akan dipending dan akan kita jawab di pertemuan yang akan datang. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di manapun anda berada, inilah program Tanya Ustadz. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di manapun anda berada, di kesempatan kali ini kita awali pertanyaan yang telah kita rangkum di beberapa waktu yang lalu. Ada penelpon nampaknya yang sudah terhubung. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Oh, insyaallah nampaknya terputus ya. Kita mulai pertanyaan kita di kesempatan kali ini Ustaz dari Ibu Haryati. Bagaimana maksud dari hadis dalam hadis Al-Mahiru Bil-Quran Mas-Safaratil Kiramil Barar. Siapapun yang pandai membaca Al-Quran akan bersama Jibril katanya dalam hadis itu. Ini apa maksud pandai di sini Ustaz? Apa cuma bisa membaca saja atau harus menghafalnya, mendalaminya? Ini gimana maksudnya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia dan juga pendengar Radio Warisalah dimanapun antum-antum dan berada, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat dan seluruh para penonton yang menyaksikan acara kita pada malam hari yang berbahagia ini. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicatat dengan rapi oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mahiru bil Quran ma'a safarati al-kirami al-barara walladhi ya walladhi yatata'da ya walladhi yatata'da wa huwa alaihi syaqun falahu ajrani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran, orang yang pandai membaca Al-Qur'an, maka dia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladhi yaqra' al-Qur'an, sementara ada orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa yatata'ta, sementara dia terbata-bata, wa huwa alaihi syaqun falahu ajrani, dan dia merasa berat ya untuk melakukan itu, tapi dia berusaha terus gitu kan. Falahu ajrani, maka baginya dua pahala. Ini terdapat dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah. Nah, para ulama memberikan penjelasan terkait dengan al-mahir di sini. Apa yang maksud dengan al-mahir? Al-mahir huwal hadiqu bil Quran, adalah orang yang pandai dengan Al-Qur'an. Pandai dalam pengertian apa? Orang yang bagus bacaannya. Ya, al-alimu bil ma'anihi, yang mengerti tentang makna-maknanya. Kemudian al-hafiz, juga dia membacanya dan menghafalnya. Jadi makna mahir di sini bukan hanya sekedar membaca, tidak berhenti di membaca. Dia mengerti juga tentang maknanya. Ya, tentu membacanya bagus ya, artinya mengikuti kaidah tajwid, kemudian makharijul hurufnya, kemudian juga dia mengerti makna-maknanya, tafsir-tafsirnya, ya juga mengamalkannya dan juga sebelum itu tentu adalah mentadaburinya. Jadi ya, tidak hanya semata bisa membaca, ya itu pun sudah mending kan. Karena menurut penelitian yang ada bahwa memang hampir 73 ya menurut Dewan Masjid Indonesia, aku tidak silap saya, mengeluarkan sebuah penelitian bahwa
hampir 73% masyarakat Indonesia ini enggak bisa membaca Al-Qur'an. 73%. 73%. Ini angka yang cukup besar ya. Cukup besar. Jadi hanya 27% yang bisa membaca Al-Qur'an. Itu pun yang 27 itu kita belum bisa apa kan? Belum bisa mengatakan baik semua. Sekarang masing-masing kita gini aja. Keluarga Anda ada 5 misalnya. Ada 5. Dari 5 ini berapa yang bisa membaca? Kan itu aja kita ininya. Iya, walaupun di masa kecil dia ngaji bisa, tapi kalau ya, lama enggak kita baca. Al-Qur'an ini kan dia cepat hilangnya kan. Benar. Heeh, gitu. Artinya butuh kita selalu murojaah, butuh kita selalu membaca. Setiap hari kita jadikan rutinitas utama kita adalah Al-Qur'an. Ya, setelah sholat subuh diusahakan baca Al-Qur'an. Sesibuk apapun kita baca Al-Qur'an. Kita baca WA bisa kok. Baca Instagram bisa kok. Baca Facebook bisa kok. Kenapa baca Al-Qur'an enggak bisa? Sebenarnya nonton YouTube bahan. Tahan berjam-jam. Berjam-jam, bahkan rindu, ada kerinduan, ada kekangenan yang luar biasa. Benar. Pernahkah Anda merasakan kekangenan dan kerinduan seperti itu kepada Al-Qur'an? Di sini jadi pertanyaan. Jadi ini masalah besar ya sebenarnya ya. Bagaimana Indonesia ini bisa diberkahi oleh Allah SWT sementara kita minim membaca Al-Qur'an? Minim sekali, jauh dari Al-Qur'an. Jadi ada yang memang mengatakan waktu itu 58% ya, tapi menurut Dewan Masjid Indonesia itu sekitar 78% gak bisa membaca Al-Quran. Jadi ini satu hal yang sangat menyedihkan dan ini tragis dan ini mengenaskan saya kira. Dan ini tentu menjadi apa PR kita bersama lah bagaimana kita bisa istilah orang ini sekarang itu memberantas buta Al-Quran. Buta Al-Quran gitu ya. Kalau dulu kan di buta aksara. Buta aksara. Gitu. Sekarang buta Al-Quran ya. Benar. Dan memang alhamdulillah di akhir-akhir ini perkembangan pondok-pondok tahfiz itu luar biasa ya. Kemudian irqi-irqi rumah Quran ya. Itu sangat luar biasa dan kita juga berharap kedepannya ini tidak hanya sekedar membangun fisiknya yang semangat orang tetapi lebih kepada SDM-nya ini diperhatikan gitu kan. Jadi berjalan dengan beriringan lah antara fisik tapi juga SDM-nya ini kita perhatikan gitu. Benar. Ya. Keluarga kita ada 5 orang, ada 7 orang. Dari 5 atau 7 orang itu berapa bisa baca Al-Qur'an? Ini menjadi satu pertanyaan. Dia bisa membaca. Berapa orang di antara kita itu yang bisa memang yang rutin dia mendawamkan ataupun melazimi membaca Al-Qur'an bahwa itu adalah harian dia, itu adalah salah satu semacam kalau kita istilah orang kalau kerjakan bawa bontot gitu ya. Benar. Itu bontotnya gitu. Artinya itu vitamin bagi dia. Persiapan. Ya. Persiapan dia selalu untuk negeri akhirat ya. Jadi intinya bahwa orang yang mahir membaca Al-Quran ini mungkin dalam hadis tadi dikatakan Jibril ya. Tidak Jibril, kepada malaikat. Itu yang saya tahu hadisnya. Intinya bahwa orang yang membacanya bagus, mengerti maknanya, mentadaburunya, mengamalkannya ya. Ini yang dimaksud dengan mahir membaca Al-Qur'an. Iya. Nah, demikian wallahu taala. Masyaallah, terima kasih banyak Ustaz. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di mana pun Anda berada, mudah-mudahan jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz Rashid menjadi ilmu bagi kita semuanya. Sahabat semuanya yang bergabung boleh di 0617944282. Dan bisa juga mengirimkan pesan singkat atau juga pesan WA ke nomor 0821-2244-8848. Kita bacakan kembali pertanyaan Ustaz setelah kita rangkum beberapa saat yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamil di bulan Ramadan dan melanjutkan menyapih selama 2 tahun sesuai anjuran saya. Memberikan ASI. Apakah puasa yang saya tinggalkan ketika awal-awal melahirkan bisa saya bayar fidyah saja atau wajib qadha puasa? Ustaz? Karena kan posisinya lahiran misalnya di awal Ramadan ini, terus harus menyapih dan seterusnya. Ini kan waktunya cukup panjang. Panjang ya. Ini gimana nih? Apakah memang harus bayar fidyah atau harus di qadha saja? Iya, jadi Syekh Sabiq dalam kitab fikih sunnahnya namun sudah diberi komentar oleh 3 ulama kita yaitu Syekh Sabiq Syekh Sabiq punya kitab namanya fikih sunnah sudah ditahqiq ya oleh 3 ulama maka keluar namanya kitabnya Sahih Fikih Sunnah. Jadi pakai sahih dia. Nah, di situ disampaikan ada 5 pendapat terkait dengan perkara itu ya. Ada yang mengatakan dia wajib qadha dan wajib puasa. Jadi wajib dia fidyah, wajib qadha, wajib fidyah. Itu pendapat pertama. Ada yang mengatakan dia hanya wajib qadha saja. Ada yang mengatakan dia hanya fidyah saja. Dan saya condong kepada pendapat yang mengatakan dia fidyah saja.
Fidyah saja. Jadi artinya bahwa ketika dia di tahun pertama karena melahirkan enggak bisa puasa ya karena sedang menyusui anaknya. Maka 30 hari berarti dikalikan aja lebih kurang ya kalau fidyah itu kalau sekarang ini sekitar 20 ribu saya kira di karena kan memberikan makan satu orang miskin. Benar. Nah, begitu ukuran 20 ribu saya kira udah dapat satu nasi bungkus kan. Nah, begitu. Jadi sekitar 600 ribu lah dikeluarkan. Itu kalau apa namanya ini kalau umpamanya tapi bukan dikasih uang ya, makanan dikasih, bukan uang. Kalau uang nanti entah beli apa gitu. Ya? Bukan ya, jadi bukan uang yang dikasih. Maksud saya segitulah anggarannya kira-kira. Nah, kalau mau dikasih mentah boleh. Dikasih mentah umpamanya kita kasih mungkin hampir sekilo beras ditambahkan dengan lauk pauknya. Mungkin kita tambahkan telur ataupun ikan ataupun apa gitu. Kalau kita mau undang ke rumah enggak apa-apa. Seperti sekali masak ramai. Ya, seperti dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arba. Beliau ketika sudah tua enggak bisa lagi berpuasa. Beliau itu mengkodol, apa namanya memberikan bayar fidyah kan orang tua boleh begitu ya. Karena sudah enggak mampu di akhir puasanya mengundang 30 orang miskin memberi makan sekali selesai. Iya, ini di akhir puasanya. Di akhir ya Ramadan itu. Ini kan karena kondisinya memang sudah tua, sudah sangat tua nih. Dan memang enggak bisa lagi gitu. Benar. Permanen. Ya. Kalau kondisi ibu hamil itu kadang-kadang kan ini punya harapan udahlah mungkin nanti di akhir-akhir sebelum Ramadan. Ramadan tahun depan mungkin bisalah kita cicil puasa. Iya. Ini gimana? Boleh enggak seperti itu? Kalau dia maka saya katakan tadi kan ada lima pendapat terkait dengan terkait itu. Kalau memang dia condong kepada pendapat lebih tenang hatinya kepada pendapat yang qadha silakan aja. Oh, gitu. Tapi saya pribadi condong kepada pendapat yang mengatakan itu hanya fidyah saja dan ini yang dibela oleh beberapa sahabat di antaranya tidak silap saya di Ibnu Umar. Betul. Dan yang juga dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Tetapi silahkan aja, mungkin kalau orang lain mengatakan, oh saya lebih condong kepada puasa Pak Ustadz, silahkan, gak ada masalah. Gak ada masalah, karena pendapatnya gitu. Banyak. Ada pendapatnya, jadi intinya yang salah itu yang gak ngapain. Iya, udah gak puasa, bayar fidyah gak, kodong gak. Itu dia masalah gitu kan. Iya benar. Demikian, Allah Ta'ala. Ustadz ada pernyataan juga mengenai bayar fidyah ini Ustadz. Nah, saya sempat mendengar beberapa waktu lalu karena juga istri Ana melahirkan di bulan Ramadan. Ya. Katanya seperti ini, beberapa pendapat di kalangan masyarakat. Gak boleh dulu dibayarkan fidyah. Kecuali memang karena waktunya nanti misalnya sebelum Ramadan. Emang kita gak mampu untuk mengambil fidyah. Baru kita bayar qadhanya. Baru kita bayar fidyah di akhir mau menjelang umur dekat Ramadan. Nah, ini pernyataan seperti ini betul ya. Ya, jadi begini terkait dengan perkara itu ya, tidak secara mutlak begitu. Jadi kalau orang yang dibolehkan bayar fidyah itu kan diantaranya adalah orang yang memang enggak sanggup berpuasa. Benar. Ya karena sakit permanen atau memang karena tua permanen. Iya, tua permanen. Iya, gitu. Artinya tua kali ya. Iya, yang udah tua kali dan memang tiap tahun makin tua dia kan. Atau tadi itu orang yang menyusui atau hamil. Kan itu, tiga kemungkinan ini meskipun yang satu dua ya sepakat kan itu. Benar. Orang yang sakit permanen ataupun tua yang permanen udah sepakat. Tetapi kalau untuk wanita hamil dan menyusui ini dikhilafkan. Benar. Nah itu bagaimana cara kapan dia sudah boleh bayar fidyah? Ketika dia sudah selesai satu hari itu gitu. Langsung ya? Iya langsung. Karena kan gak boleh puasa itu gak boleh setengah hari. Iya sih. Gitu kan. Apa boleh? Kan gak boleh dia. Nah, dia satu paket dari awal sampai akhir. Nah. Biasanya kalau orang memang pendapatnya memilih itu tadi ya udah nanti sore dibelikan satu bungkus ya nasi dan itu niatnya untuk bayar fidyah. Gitu kan bagus, nggak ada masalah. Besok gitu lagi. Tapi kalau memang dia mau numpuknya nggak dicicilnya nggak apa-apa nanti. Mau dekat Ramadan tahun boleh, depan. Boleh atau dia 10 hari sekali bayarnya. Benar. Nah gitu. Jadi al-amru wasi' gitu. Jadi perkaranya luas. Itu tadi saya katakan, yang salah itu yang enggak ngapain. Gitu ya. Allah Ta'ala. Terima kasih banyak Ustaz. Yeah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz jadi ilmu bagi kita semuanya ya. Dan ini ada keringanan bagi ibu-ibu hamil. Mau ambil pendapat yang mana ya silahkan. Yeah. Sahabat semuanya, ini kita bacakan kembali Ustaz pertanyaan yang selanjutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seseorang menjadi makelar Ustaz? Makelar. Jadi kalau kita rujuk kepada KBBI ya. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu kan makelar itu semacam wakil dia. Benar. Perwakilan. Perwakilan. Ya? Jadi... contohlah dalam jual beli biasanya ini kan saya umpamanya punya barang
Lalu saya katakan kepada seorang, bantuin dong dijualin barang saya ini, kamu wakil saya, ya, kamu jualin barang saya. Tentu ada fee yang harus saya bayarkan gitu kan. Artinya dia boleh saja apa namanya ini menjual barang itu sesuai dengan yang kita sepakati atau saya izinkan gitu. Ini barangnya umpamanya harga 100.000. Dia bilang mengatakan nanti kalau saya jualkan lebih dari itu boleh nggak? Ya tergantung kamu. Mungkin saya serahkan umpamanya. Nggak masalah. Jadi intinya bahwa kalau makelar yang dipahami sebagai wakil boleh. Nah apa namanya tasarruf wakil ataupun tindak tanduk wakil itu sama seperti tindak tanduk si yang empunya. Iya. Karena udah sepakatan di awal. Maka boleh kalau yang perkara seperti. Tapi kalau makelar yang aneh-aneh, gitu kan? Makelar jadi-jadian. Wah, jadi-jadian yang dia apa ya? Kalau mungkin bahasa yang lebih keren reseller sekarang nih, agen atau apa gitu kan? Dropship. Terserah banyak istilah lah. Kalau dia menjual barang dan dia bukan status wakil umpamanya, dia mengangkat dirinya sendiri aja gitu kan? Dan dia menjual barang hanya bermodalkan foto dan dia nggak punya barangnya, ini yang nggak boleh. Ini goror, gorornya goror besar di sini. Jadi itu nggak yang seperti itu nggak boleh. Tapi kalau dia sebatas wakil aja, memang barang nggak ada sama dia. Dia cuma perpanjangan tangan aja, nggak ada masalah. Tapi kalau dia yang memutuskan akadnya, gitu kan? Kan sebagian orang begitu. Benar. Dia nggak punya barang sebenarnya, tapi dia menjualkan juga. Gitu. Ketika ada tawaran dan dia dealkan, okay, gitu. Baru dia nyari barang. Ini nggak boleh. Kata Nabi Sallam, lah, tapi malah saya indak. Jangan kau menjual suatu barang yang nggak kau miliki. Iya. Nah, demikian. Karena kalau wakil sudah jelas ya orang memang akan dia wakil. Benar. Barang nggak ada, saya hanya nyampaikan. Benar. Di toko kami ada begini barangnya. Silahkan dijual. Silahkan dijual kan gitu. Kalau ada nanti bahkan mungkin. Dan dia nggak berani memutuskan. Iya. Karena kecuali sudah koordinasi benar dengan pihak yang di sana. Gitu. Benar. Bahkan pengiriman barang bukan yang makelar ini. Bukan. Orang lain lagi. Iya, pihak yang punya yang betul. Langsung mengurusnya. Karena dia sebatas hanya menjualkan, menyampaikan itu aja. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah dimanapun Anda berada, insya Allah nanti di segmen kedua kita akan melanjutkan pembahasan kita dan juga tanya-tanya jawab seputar pertanyaan telah kita rangkum beberapa saat yang lalu. Bagi sahabat semua yang mungkin ingin bertanya nanti, bisa langsung menghubungi kita di nomor yang telah kita sebutkan beberapa kali tadi. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah, kita akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali lagi di segmen kedua. Bagi sahabat semuanya yang ingin bertanya tentang perihal agama, insyaallah bisa langsung bertanya ke kita di 0617944282 atau bisa juga mengirimkan pesan singkat atau juga melalui pesan singkat WA ya di 0821224888. Insyaallah Ustadz akan berusaha menjawab. Sahabat semuanya, ada sembari kita menunggu penelpon yang masuk nih Ustadz. Ya. Ada pesan singkat yang masuk nih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama samarkan sedikit nih. Ya. Pinjaman online wajib bayar nggak Ustadz? Mungkin ini ya. Dia minjam ketika peminjaman 10 juta Ustadz. Ini kan banyak sekarang lewat aplikasi pinjaman online. Ya. 10 juta. Mungkin karena ketika ansurannya bunganya cukup besar. Jadi dia ini setelah dihitung-hitung udah 10 juta ini. Ya udah enggak dibayar lagi akhirnya. Ini gimana saat hukumnya? Baik, pertama adalah menepati janji adalah sebuah kewajiban bagi seorang mukmin. Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang beriman penuhilah janji-janji kalian. Akad-akad kalian. Itu satu. Yang kedua, orang beriman itu jauh daripada sifat kemunafikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dari riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik itu ada tiga, apabila dia berbicara bohong, kalau dia berjanji dusta, kalau dia diberi khianat, kalau dia diberi amanah dia berkhianat. Ini sifat mukmin jauh dari itu semuanya. Oke, itu satu hal. Yang kedua, pinjol itu sendiri bagaimana dalam pandangan syariat?
pinjol atau pinjaman online itu tidak boleh. Kenapa? Ya, karena mengandung unsur riba. Kalau akad utang piutang murni dia sosial, tidak ada di sana tambahan, ya, dan tidak ada di sana di situ yang disebut dengan apalah ya. Kalau baik dia tentu ini riba nasiah namanya, karena memang ada pengakhiran namanya, karena diakhirkan. Di orang Arab dulu mengatakan apa namanya ini, amhilni azidka, berikan aku tambahan waktu, aku akan menambahkan lagi. Gitu. Nah, jadi dari jatuh tempo sekian, umpamanya diberikan lagi dia kelonggaran, tapi tentu ada konsekuensi di balik apa namanya ini, penangguhan itu akan bertambah lagi nilai utangnya dari apa namanya ini, bunganya itu. Jadi tahulah kita bahwa pinjol ini kan pasti ada bunganya. Dipinjam umpama 10 juta, ya bunganya sekian persen. Benar. Nah, dan itu harus dilunasi. Jadi ada istilah orang, ada pangkal, ada bunganya. Ada pangkalnya 10 juta kan? Benar. Nah, bunganya berapa umpamanya? Kita katakanlah 5%. Wah, itu lebih besar. Iya, 5% lebih besar. Nah, itu yang harus dibayari kan? Dari keseluruhan. Pangkalnya dibayari, bunganya dibayari. Kita bayar bunga aja pun udah berat. Nah, gitu kan. Jadi intinya bahwa kita bukan berarti menghalangi pinjolnya, tetapi cara yang dipakai oleh pinjol itu yang gak benar gitu loh. Benar. Kalau seandainya ada pinjol yang memang syar'i, gak ada masalah. Kita pinjam 5 juta, balikkan 5 juta, cicilannya sekian, bayarnya berapa kali bayar umpamanya? 3 kali bayar, ya gak ada itu. Kalau diatur sedemikian rupa boleh, dan gak ada tambahan di sana. Kalau telat gak ada denda. Telat gak ada denda gitu. Itu gak ada masalah. Tapi apakah ada yang kayak gitu? Ya gak, jawabnya gak ada. Kan gak itu ada masalahnya. Orang nyari untung. Iyalah. Orang juga gak mau resiko kan. Benar. Begitu. Bahkan ketika mungkin telat bayar, dibawa lari uang gak dibayar-bayar, juga itu resiko juga. Betul. Jadi memang sama-sama bisa resiko. Tetapi yang jelas bahwa itu tidak boleh pinjol itu. Karena pinjol yang ada sekarang ini tidak ada yang murni syariat. Semuanya ada unsur ribanya dengan dipatok bunganya itu. Dan ini tidak boleh. Karena kalau utang piutang itu akadnya murni sosial memang. Artinya murni sosial itu apa? Tujuannya memang untuk membantu. Jadi tidak ada istilahnya itu bunga-bungaan itu. Nah, demikian Allah Ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Ada penelpon yang sudah terhubung. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini? Ini dari Pak Selamat di Pantai Cermin. Pak Selamat, Pantai Cermin ya? Iya, saya ingin bertanya Ustaz. Iya, silahkan. Tentang zakat padi Ustaz. Zakat padi. Ya, ini. Ini dengarnya dari mana nih? Radio atau TV? Di radio. Mohon volume radionya dikecilkan dulu biar nggak storing ya, gabung suara ini. Ini saat saya bersalah saat, cuma dua tempat. Yang paling pertama 1,5 ton. Satu ton setengah. Dari radio saat. Dari 1,5 ton ya. Nah, ini karena nggak dimatikan. Ya. 1,5 ton satu tempat. Yang di desa yang kedua 1,5 ton. Yang pertama 1,5 ton, yang kedua 1,5 ton juga. Ya, jadi zakat yang harus dibayarkan nisabnya itu berapa, Ustaz? Nisabnya berapa ya? Apakah boleh zakat padi ini diganti dengan uang, karena di desa saya itu belum ada badan amil zakat. Oh gitu. Itu aja Ustaz. Iya. Iya. Terima kasih Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini Pak Selamat. Ada dua pertanyaan Ustaz. Ya. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki pada beliau. Ini padi ya. Padi, mungkin ya, baru panen nih. Alhamdulillah. Zakat padi. Jadi posisinya beliau ada dua petak sawah. Dua tempat lah. Ya. Satu tempat, dua-dua tempatnya itu 1,5 ton. Ya. Satu tempat 1,5 ton, satu tempat 1,5 ton. Berarti ya, kalau dijumlahkan 3 ton. Pertanyaannya nisabnya gimana Ustaz? Pertama kita sampaikan begini. Kalau zakat apa namanya makanan pokok seperti itu, ini kan bagian daripada zakat mal. Zakat mal. Nah, zakat mal itu ada diperinci oleh para ulama khususnya mengenai masalah padi ya, makanan pokok di sini. Kalau dia tadahujan itu tidak perlu biaya untuk mengeluarkan biaya tambahan untuk pengairannya. Maka dia dikenakan dengan 1/10. 1/10. Ya, 1/10. Oke. Okay. Kalau dia irigasi, dalam pengertian ada
biaya yang dikeluarkan mm-hmm. untuk pengurusan pengairannya mm-hmm. kan biasanya sawah ya. Iya. Maka itu di seper 20. Mm-hmm. Ya, seper 20. Nisabnya bagaimana? Ini kan ukuran zakatnya begitu. Mm-hmm. Nisabnya kata para ulama berdasarkan hadis Nabi SAW itu 5 wasaq. 5 wasaq. 5 wasaq. 5 wasaq itu kalau kita konversikan ke apa namanya ini ke kilogram dia sekitar 720 kilogram gitu. Yeah. Tapi itu bersih ya. Itu padi, bukan ukuran padi yang kita ambil ini, ukuran bersihnya gitu. 720. Jadi kalau dia dipadikan berapa kira-kira? Ini kan ukuran beras 720. Mungkin kalau dia dilipat, mungkin lipat 2 ya. Kan begitu. Benar. Bisa lebih kurang 1,5 ton lah. Mm-mm. Berarti secara nisabnya udah tepat. Udah kena. Benar. Ah gitu kan udah kena dia. Jadi kalau tadi ada dua tempat, dua-duanya dizakati kalau memang waktunya sama. Digabungin maksudnya. Kalau waktunya sama. Kalau enggak ada karena waktu mengeluarkan zakat apa namanya ini mal ini yang seperti ini dia di waktu panennya. Waktu panennya. Tiap panen ya. Ya tiap panen gitu. Jadi kalau dari sisi waktu, durasi waktu ya kita enggak bisa nentuin. Benar. Yang penting panen dikeluarin gitu. Nah, kalau tadi umpamanya sekitar kita taruhlah umpamanya dia tada hujan. Tada hujan. Berarti kan dia mengeluarkannya kalau kita katakanlah 780 umpamanya ini kan minimalnya, minimal nisabnya begitu. Iya. Maka dikeluarkan 1/10 dari itu. 1/10 15. Berarti 1/10 karena dia tada hujan kan begitu. Benar. Berarti kan dibagi 10. Berarti sekitar 72 kg. 72 kg. Yang dikeluarkan kan begitu. Ah, begitu. Jadi itu yang dikeluarkan dan dikeluarkan itu enggak boleh uang, harus makanan pokok itu. Harus makanan pokok. Kan di kampung kami enggak ada amil gitu kan. Ini terjawab langsung yang kedua nih. Iya, jadi langsung dari ya. Karena enggak di kampung kami enggak ada amil, ya langsung aja dibagikan kepada fakir miskin yang di situ. Karena itu kalau dia zakat mal kan 8 mustahik itu. 8 itu kan. Benar. Ada fakir amil, miskin. Ada fakir miskin, ada mu'allaf, ada fisabilillah, ada al-gharim, ada ibnu sabil dan lain-lain. Mungkin di kampung itu enggak lengkap orangnya semua kan. Ya udah enggak apa-apa. Al-mustahaknya enggak ada, yang ada aja. Yang ada fakir aja. Fakir miskin. Iya, mu'allaf gitu. Mungkin ada ada mu'allaf yang baru masuk Islam gitu kan. Berapa umpamanya? Atau orang yang punya hutang, atau orang yang musafir yang terputus bekalnya gitu. Iya. Nah, itu kita lihat umpamanya, oh, ini orang miskin dan orang putus musafir atau orang yang berutang gitu kan. Nah, kita lihat berapa orang mereka ini bagi aja. Nah, gitu. Simple. Nanti terserah kalau mereka udah dapat dijualnya lagi soal lain. Benar. Nah, begitu cara membaginya. Jadi, intinya dilihat dulu sawah itu apakah tada hujan apa tidak. Kalau dia tada hujan, artinya enggak perlu biaya 1/10. Kalau dia tada hujan 1/20, karena semakin besar pembaginya itu semakin kecil yang dikeluarin. Iya, benar. Itu satu hal. Nisabnya itu sekitar kita katakan tadi 5 wasak. 5 wasak itu lebih kurang saya katakan itu 720 kg. Tapi itu dia sudah apa ya? Dia sudah bersih gitu. Bukan padinya. Jadi kalau dipadikan mungkin tadi itu sekitar 1,5 ton. Benar. Atau 1 ton lebih gitu kan. Ah, jadi itu. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi sudah dari sisi nisab sudah kena. Iya. Jadi tinggal dikeluarkan aja gitu. Butuh nggak Ustaz, karena mungkin butuh biaya dulu apa sih biaya menanam kadang-kadang kan orang nggak menghitung itu Ustaz. Ya, ada ongkos nanam, ongkos babatnya lagi nanti pas panen itu perlu ya, zakatnya dulu hak Allah dikeluarin dulu. Oh gitu, nggak perlu dikeluarkan hak itu dulu baru dikeluarkan zakat enggak, ini hak Allah dulu diutamakan. Oh gitu. Gitu ya. Saya yakin cukup lah untuk itu tadi nanti. Kalau seandainya karena enggak, 3 ton misalnya. 3 ton malahan tadi kan. Ya cukup lah. Kalau memang dari awal sudah enggak kita lihat enggak sampai nisabnya ya enggak perlu dikeluarin. Iya. Paling kita memberikan sedekah saja saya. Itu soal lain, bukan sedekah wajib. Karena zakat itu kan sedekah wajib. Gitu. Maka dipastikan. Maka saya katakan tadi 720 kg itu lebih kurang itu sudah hitungan bersihnya. Sudah jadi beras gitu. Jadi kalau dia dipadikan berapa kira-kira? Makanya itu di pandai-pandai saya kira Bapak ini kan ngerti lah ngitung-ngitungannya. Karena udah biasa. Udah biasa gitu kan. Kalau kita kan secara umum kita katakan kalau 2 kaleng padi berarti 1 kaleng beras gitu kira-kira kan. 20 kg gabah gitu kan. Mungkin lebih kurang 10 atau saya enggak pas sekali apakah memang dibagi 2 dia atau gimana wallahu a'lam. Iya. Begitu. Terima kasih banyak Ustaz. Iya. Mudah-mudahan penanya Pak Selamat mendengar kita. Mudah-mudahan bisa paham ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa mungkin layangkan SMS nanti insyaallah kita jawab.
Sahabat semuanya yang ingin bergabung bisa di 0617944282 atau bisa juga mengirimkan pesan singkat ya. Ada penelpon yang sudah terhubung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Dengan Kak Dan dari Cianjur. Iya, Pak Kadan ya di Cianjur. Silakan Pak Kadan pertanyaannya. Ini Ustaz tentang masalah sholat sunat. Masalah sholat Jumat. Sholat sunah Ustaz. Oh, sholat ya, sunah. Sunah ya. Kebiasaan saya kan saya suka ada di masjid Ustaz. Jadi kalau misalkan kan dari jarak dari rumah ke masjid itu cuma 5 menit Ustaz. Jadi saya sudah berkirakan kalau misalkan sekarang sholat duhurnya itu jam 11.50 saya berangkat ya pukul 5. Jadi ketika di soal waktunya adzan Ustaz. Jadi setelah adzan saya selalu sholat qobliyah digabung dengan tahiyatul masjid Ustaz kalau saya adzan Ustaz. Iya. Baik itu sholat qobliyah dzuhur ataupun yang lainnya Ustaz. Qobliyah yang lainnya Ustaz. Iya. Jadi apakah itu sudah termasuk sangat mendapat pahala tahiyatul masjid Ustaz ataupun tidak Ustaz? Iya. Ya, syukur Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih buat Pak Kadan. Mudah-mudahan sehat selalu. Ini di Cianjur, Ustaz. Iya, Jawa Barat ya. Iya, berkaitan dengan sholat sunnah, Ustaz. Insya Allah, beliau berarti 5 menit sebelum sholat udah di masjid. Dari masjid. Ini sudah apa menunggu sholat, Ustaz. Bukan sholat yang menunggu, udah nunggu sholat, Ustaz. Masya Allah, ya. Ini sempat sholat sunnah dan seterusnya. Ini gimana, Ustaz? Ya jadi bagus ya seperti itu tadi bahwa memang kepedulian kita terhadap akhirat dan keberpihakan kita itu nampak memang kan. Benar. Artinya orang yang belum waktu aja pun dia sudah sampai di rumah Allah. Benar. Gitu kan. Nah itu bagus tadi itu dia jadi di merger dia digabungkan sholat sunnah qobliyah itu dimasukkan di situ sholat tahiyatul masjid iya. Karena sholat tahiyatul masjid itu kan sholat penghormatan masjid yang penting ada sholat gitu kan. Benar. Itu udah dianggap dia ikut di situ apalagi tadi niatin gitu kan. Iya. Jadi udah benar itu tindakan Bapak bahwa mau qobliyah subuh di merger juga dengan niat masjidnya, tahiyatul masjidnya, mau qobliyah zuhur, di merger itu digabung ya dengan tahiyatul masjidnya boleh. Bahkan mungkin satu sholat bisa 3 niat. Qobliyahnya, kemudian tahiyatul masjidnya, mungkin sunah wudunya. Iya. Nah, enggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita pisah-pisah ya dua rakaat ini, dua rakaat ini, boleh enggak gitu? Kalau memang waktunya masih memadai gitu kan. Enggak ada masalah kalau mau kita itu supaya rakaatnya mungkin lebih banyak gitu kan. Iya. Nah, enggak ada masalah. Tapi kalau memang waktunya ya enggak terlalu banyak, ya kita merger aja. Iya. Nah, begitu. Saat Ana mau mengembangkan pertanyaan dari Pak Kadan ini. Itu kan kalau kita lihat dari cerita bahwasanya sebelum azan udah di masjid. Apakah bisa kita katakan ini masuk dalam hadis Nabi, Pak? Pemuda yang hatinya itu terikat dengan masjid. Ini bisa enggak kita masuk dalam ciri-ciri itu, Pak? Iya, ya jadi bisa masuk yang 7 orang yang akan mendapatkan naungan naungan Allah Azza wa Jalla pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Benar. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillihi yawma la ghilla illa ghilluhu. Ada 7 golongan yang orang mereka ini mendapatkan naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi di antara hadis itu mengatakan rajulun ya ta'allaqa qalbuhu bil masajid. Seorang laki-laki yang memang syabun ta'allaqa ya atau rajulun ta'allaqa qalbuhu bil masajid yang hatinya itu bergantung dengan masjid. Artinya itu tadi seperti yang dilaksanakan oleh Pak Kadan ini hafizahullah taala yaitu sebelum waktu aja pun dia sudah berhadir di masjid dalam rangka apa memastikan dirinya tidak masbuk dalam dalam salat berjamaah. Memastikan dirinya untuk dapat melaksanakan sholat-sholat sunnah. Memastikan dirinya untuk bisa lebih awal sehingga bisa di sub pertama. Ini sebuah keutamaan yang sangat luar biasa dan jarang-jarang orang bisa seperti ini. Secara konsekuen dan istiqomah. Kalau sekali-sekali mungkin bisa lah. Tapi mempertahankan setiap hari seperti ini bukan perkataan mudah. Kecuali orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Insya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan buat Pak Kadan selalu istiqomah. Dan amin, bisa Allah. Menjadi ini juga bagi kita pelajaran dan hikmah bagi kita. Biar kita juga selalu terikat hati kita kepada masjid. Sahabat semuanya nampaknya ada penelpon yang sudah terhubung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Bu?
dengan Umu Dimas di Tanjung Pinang. Umu Dimas ya, di Tanjung Pinang. Ya. Pertanyaannya? Pertanyaannya begini, Ustaz. Iya. Ada seorang istri, sudah ditinggal mati suaminya. Meninggal ya? Ya, sudah meninggal suaminya. Jadi dia boleh Ustaz ya nanya ini mengenai warisan Ustaz ya? Boleh, ya. Boleh. Jadi ini dia itu mau membagikan warisannya sesuai dengan syariah agama. Cuman ini dia mau tahu kalau memang harus begitu sesuai dengan ketentuan Allah dia ikutin. Cuma dia mau tahu. Seperti harta warisan yang ditinggal suaminya itu yang atas nama suaminya itu cuma satu benda gitu Ustaz. Apa ya. Benda itu? Ya. Sebongkah berlian? Mobil. Mobil. Sebuah mobil. Nah, yang selebihnya itu tanah, rumah ada itu atas nama istrinya. Kalau tabungan ada enggak? Ada tabungan atas nama suaminya. Kira-kira ya. Ada berapa itu? Ada sedikit lah misalnya ya. Lumayan lah kayak gitu untuk dibagi ke anak. Sebentar, itu tadi atas nama istrinya, atas nama doang, tapi asalnya dulu membeli dari harta suaminya atau memang harta ibu itu? Waktu saat suaminya itu membelikan istrinya Ustaz. Oh gitu, hadiah seperti. Udah langsung ya, atas nama itu. Istri misalnya. Iya, maksudnya kan itu harta suami dulu kan, bukan harta istri. Iya, Pak. Iya, iya. Oke. Okay. Iya, harta suami dulunya. Ini harta-hartanya udah belum ini? Maksudnya apa? Maksudnya satu mobil, terus ada tabungan, gitu kan? Tabungan, itu atas nama suami, sama satu buah mobil, atas nama suami. Iya. Dan selebihnya ada tanah, rumah, itu atas nama istrinya. Oke, okay. Iya. Udah? Waktu saat itu dia berikan ke istrinya ini untuk ibu, bilang sama anak-anaknya ini ibu punya gitu. Oh gitu. Oh gitu, udah langsung diwasiatkan ya. Ya ini untuk ibu. Oke. Okay. Soalnya ini ibunya tuh bilang gini, Pak sebaiknya nama saya, nanti kalau bapak nikah lagi nanti nama bapaknya. Oh gitu. Itulah perempuan Pak. Iya, okay. Iya betul. Nah. Tapi saya punya pertanyaan nih buat ibu. Tadi kan suami meninggal, otomatis ada istri dan anak-anak. Anak-anaknya itu berapa? Lelaki yang berapa? Lelaki? Laki satu, perempuan dua. Satu ya. Laki, dua perempuan. Perempuan ya. Orang tua suami masih ada? Masih ada, ibunya aja. Ibunya aja. Benar. Oke, itu aja pertanyaan saya ya. Iya, jadi alhamdulillah ini warisan itu sudah dibagikan. Dengan diperhitungkan juga ini harta yang dikasih ke istrinya gitu Ustaz. Iya. Jadi kali gitu ini ibu tersebut nanya. Ini kok ada Ustaz kalau nama istri. Udah itu harta istri. Jangan dibagikan untuk warisan ke suami. Apa itu betul Ustaz? Iya. Ya. Tolong penjelasannya Ustaz. Ya, jangan salah kalau yang sudah terjadi sudahlah gitu. Kalau ya, bisa diperbaiki. Gitu, benar. Terima kasih Ustaz ya. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Umu Dimas ya. Insyaallah nanti di segmen ketiga kita akan menjawab pertanyaan dari Umu Dimas. Sahabat semuanya, insyaallah kita akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah dimanapun anda berada. Alhamdulillah kita kembali lagi di segmen ketiga. Tadi ada pertanyaan dari Umu Dimas dari Tanjung Pinang ya. Ini bertanya tentang warisan tentunya. Karena ini warisan sudah dibagikan. Apakah itu benar atau tidak? Kalau misalnya ternyata salah mungkin bisa direnovasi, direvisi saya. Ya karena alhamdulillah mungkin sudah ada yang mengerti. Gitu. Ustaz tadi pertanyaan beliau bahwasanya istri ditinggal suami Ustaz. Harta suami ada tabungan yang lumayan. Bilanglah misalnya puluhan juta lah. Betul. Terus ada juga satu mobil. Sedangkan tanah, rumah ataupun mungkin ada harta-harta yang lain dulu dibelikan untuk istri, ini gak beliau sebutkan.
Nah, ternyata di sana ada beberapa ustadz yang berbeda pendapat. Ya, misalnya harta istri karena pemberian suami dimasukkan. Padahal tadi saksinya masih ada anak-anak. Ini punya ibu ini ya, gitu. Sang ibu juga cerdik juga ini. Buatkan nama anak gitu. Daripada nanti bapak nikah lagi berebut harta ini. Nah, gitu kan. Jadi ketika meninggal sang istri tinggalnya apa namanya, orang yang mewariskan harta suami itu ada istri, satu anak lelaki, dua anak perempuan, dan ibu dari suami masih ada. Iya. Nah, ini gimana nih, San? Ibu si Majid ya. Nah, si Majid. Kita pertama, berbicara tentang itu dulu, harta dulu. Iya, pertama begini. Dalam Islam ini, harta suami adalah harta suami. Harta istri adalah harta istri. Gitu. Jadi tidak ada istilah orang di masyarakat, kalau harta suami adalah harta istri juga. Tapi kalau harta istri bukan harta suami, ini keliru. Ini gak benar seperti ini gitu. Memang harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri. Tetapi dalam harta suami ada kewajiban dia. Kewajiban istri. Untuk istri dan anak-anaknya itu benar. Maksudnya. Jadi bukan berarti kalau ada duit di kantong suami itu jadi hak istri. Gak boleh. Yang begitu itu orang tua sama anaknya. Karena kata Nabi, antawa maluka liabika. Engkau dan hartamu itu milik ayahmu. Itu betul. Di dompet kita ini itu ayah kita. Kalau ayah kita mengambil gak masalah. Bang, duit dia juga itu. Nah gitu kan. Nah itu satu hal saya sampaikan dulu. Jadi tegas. Jadi dalam Islam ini tidak ada yang abu-abu sebenarnya. Nah tadi ketika disampaikan bahwa ada beberapa harta, tanah, rumah dan lain-lain, itu memang sudah dikasih oleh suami dan dibuat atas namanya. Berarti kan si bapak ini yang meninggal tadi, suami tadi, sudah memang benar-benar menyerahkan sepenuhnya harta itu kepada sang istri. Apalagi tadi si istri katanya takut nanti suaminya ini nikah lagi gitu kan. Oke, udah benar. Nah ketika dia meninggal, maka seharusnya yang dibagi itu hanya harta suami tok. Tadi ada mobil, ada tabungan, itu tok gitu. Yang memang itu harta suami doang gitu. Itu yang mau dibagikan. Karena yang meninggal kan, yang justru yang meninggal itu harta dia yang mau dibagikan gitu. Benar. Kalau itu kasusnya, maka ibu tadi, istri tadi maksud saya, itu dapat 1/8. Istri dapat 1/8. 1/8 karena punya anak. Benar. Begitu kan? Kemudian ibunya 1/6. Ibunya 1/6. 1/6 ibu daripada si suami, si yang meninggal. Mertua istri. Mertua istri, betul. Kemudian anaknya itu ngambil sisanya. Artinya laki-laki itu 2:1 bagi bagi anak. Biasanya baki ini sisa yang besar nih. Biasanya begitu. Karena kan kita ibu keluarkan dulu 1/6, keluarkan 1/8, sisanya baru ini diambil oleh anak laki-laki dan perempuan. Lidzakari mitslu haddil unthayain. Jadi 4 bagiannya itu. Jadi dibagi 4. Benar. Karena laki-laki kan 2 jadi 2 dia. Benar. 1 jadi 2, kemudian anak perempuannya 2 jadi bagi 4. Jadi kalau umpama sisanya 40 juta, berarti laki-laki ngambil 20 juta sendiri, 10 juta diambil oleh wanita-wanita tadi, perempuan. Benar, perempuan. Benar. Itu yang ingin saya sampaikan. Nah, bagaimana? Ini kan sudah terjadi. Sudah terjadi waqal fa'su ala ra's. Ya udah, kalau ibu ridhoakan aja udahlah. Lagian juga dulu itu juga harta ini. Benar. Kan suami dan juga dibagikan bukan kepada siapa-siapa juga kan. Untuk ibu mertua, mertua juga, anak-anak juga, ya udah. Tapi jadi, yang mendapatkan warisan cuma ini Ustaz, nggak ada yang lain saya. Nggak ada, kalaupun ada yang lain akan terhijab dia, terhalangi, tertutup, ya. Tertutup begitu. Berarti harta yang tadi itu dapat istri, tiga anak, sama ibu mertua. Itu aja, sisanya nggak ada yang dapat. Ya, jadi kalau udah dibagikan bisa ditarik kan Ustaz? Kalau yang dibagikan kemana? Ke orang lain misalnya, pas salah pembagian. Iya boleh, karena dia gak berhak pada asalnya. Benar-benar. Begitu kan. Tapi ya masalahnya kalau kita di masyarakat Indonesia ini boleh gak itu? Mau gak dia? Itu masalahnya. Benar ya. Mau gak dia diambil hartanya? Kadang-kadang kita ini kan ngeluarkan enak, ngambilnya payah kan? Benar. Begitu. Masuk cepat, keluar susah. Susah, betul. Jadi maksud saya bahwa kalau dari sisi syariatnya, ini dia. Tapi kalau memang qadarullah udah dibagikan Ustadz, udah gimana, ya udah. Kecuali orang-orang yang gak berhak, tapi dia mendapatkan, itu bisa diingatkan lah minimal. Diingatkan. Kalau dia gak mau, ya udah. Bainahu bainallah. Benar. Makanya ketika nasihat buat ibu atau orang lain, ketika ingin membagi warisan, harus nyari betul-betul orang yang membaginya itu betul-betul. Jadi didampingi lah oleh orang yang memang mengerti tentang perkara ini. Benar. Jangan sendiri gitu. Kecuali memang dibaginya berdasarkan adat, itu soal lain lah. Bukan berdasarkan hukum Allah.
begitu kan. Padahal sudah jelas dalam Al-Qur'an. Iya, sudah jelas. Allah turun tangan langsung menjelaskan. Iya, langsung menjelaskan itu kan. Yang membagikan ini kan Allah yang menjelaskan. Bukan, benar-benar. Insyaallah. Terima kasih banyak Ustaz. Ya. Dan buat Ummu Dimas, ini saya ringkas nih ya. Yang mendapatkan warisan ibu, istri yang ditinggal suami, anak-anak, terus juga ibu mertua. Ibu mertua 1/6, istri 1/8, anak-anak berarti sisanya. Iya. Seperti itu, insya Allah. Terima kasih banyak buat Ummu Dimas yang telah bertanya. Ustaz, karena waktu juga sudah di penghujung acara, iya. Terima kasih banyak untuk ilmunya. Untuk waktunya, mudah-mudahan Allah catat sebagai amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah dimanapun Anda berada, insyaAllah kita akan berjumpa di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan selalu kesehatan bagi kita. Dan Allah panjang umur kita. Amin. Sahabat semuanya, kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.